Assalamualaikum geng, saya nak belanja sikit video yang telah saya rakam tentang perjalanan saya di Wisma Satok beberapa hari yang lepas, bulan September tahun 2001. Wisma Satok tu semua popular bagi kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar Kuching. Kerana Wisma Satok tu ada shopping complex dalamnya, di samping bank lah. Lama, siapa yang lama si pergi Wisma Satok, itulah saya bawa anda ke itulah pusat tu. Kami kesiknya time tu, time COVID tu, kita nak langgar lah. Bagi rakan-rakan di luar, mungkin kali pertama melihat bangunan tu, bangunan yang sebelumnya memang popular adalah tempat ke apa, pasar malam, pasar minggu. Kini itu semua berpindah ke pusat niaga Satok. Jadi kita masuk ke bangunan Wisma Satok ini. Kita perhatikan itulah, itu masih di tingkat Nipah tu, tingkat Nipah. Di tepi tu ada jual jam, kedai jam, kita ingat dulu ya, kedai cuci gambar. Itu di atas tu, tingkat satu tu. Tingkat satu, saya ambil tingkat satu. Tingkat satu rata-rata majoriti masih ada buka kedai. Grand supermarket pun masih juga ada di situ. Nak berjual baju, lalu tepi tu nak banyak berjual baju raya. Terutama hari raya memang ramai orang di situ. Itu penuh lah, cuma raya tahun tu nanti lepas saja kita sedia peluang nak pergi ke situ. Jadi itulah gaya dia tadi. Kedai buka tapi orang si Ami. Kadang-kadang kita orang ni ada orang yang pekerja ni ajak ya. Kedai cermin mata tepi ya, masih buka. Tu jalan depan dan menuju ke keluar tu depan kedai gambar depan tu. Saya ambil dari atas tadi lah. Tingkat tiga ni. Tingkat tiga pun masih juga buka. Tingkat empat saya si pergi tadi. Saya nangga sunyi gila. Tingkat tiga. Nangga kedai cermin mata masih buka. Saya gambar dari atas tadi lah, sama juga lah. Macam ulang aja video saya geng. Siapa lagi yang stay tune, itu gambarannya pada bulan 9 tahun 2001. Sesiapa yang ingin nak tahu ataupun orang luar Kuching ingin nak tempat ni lagi, mau saya view, saya boleh view kan. Type aja di kawasan di bawah komennya, ruang ni kita mau. Nantilah insyaAllah saya akan pergi. Itu Grand Supermarket lah, saya sih masuk dalam geng. Tapi maintain barangnya, masih maintain. Mungkin macam dulu. Okey geng, stay tune kerana sudi bersama saya. Kedai kasut nun, saya pernah beli kasut buat di sini dulu. Masih buka. Kedai jual buah tepi pun masih, kedai alat tulis. Kedai alat tulis masih, mungkin kita masih ingat lah, dekat tepi tangga. Dari tangga tertemu terus nunggu kedai buah, saya selalu beli buah di sini. Atas nun, tepi nun, kedai komputer nak jual game dia, CD game selalu sedang beli di sini. Kedai rambut masih buka, salon masih buka. Tapi ya DIY, perempuannya DIY ya. Ya tarikan di sini, salah satu tarikan. Atas pun DIY mesti silap saya. Dan di bahan kedai tempat kita selalu beli baju Melayu kan. Kalau keluarnya nemu jajan tas satu kan ya, kedai dia masih buka juga lah. Di belakangnya saya asyik langgar kan, saya asyik on. Tapi belakang saya rasa tutup lah. Tutup ataupun silapnya berpindah ke tempat lain. Itu kawasan Lebah tu. Ada nak keluar. Okey lagi kan, terima kasih kerana sudi bersama saya. InsyaAllah ada masa lagi, ada masa lain masa kita akan view di tempat lain lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudi bersama Ardi Said Channel. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.